Apa nih? Assalamualaikum buat para komedian kejat-kejat yang ada di sini ya. Kembali lagi bersama saya Wukong, Haji di tengah-tengah Anda semua. Wah, pokoknya I love you pool. Oh ya, jangan lupa pula salam hormatku kepada guru besar padepokan senang jagat Mbak Mas Karyo. Salam sayangku kepada Bos Mawar. Salam persaudaraan dunia untuk para master dan brother, serta salam I love you pool baby semat untuk para komedian kejat-kejat. Ya, Lagi, hidup, lagi. Kali ini saya sendiri tidak ditemani oleh Master Dani. Tapi nggak apa-apa, nggak ada beliau, tidak apa-apa juga. Intinya, tetap berjuang, tetap optimis, mencari kitab. Sebenarnya kita selatan dulu supaya enak, kan? Santai-santai, kan? Ya kan sayang-sayang aku? Sayang-sayang aku nih dari mana aja nih? Pasti ada dari Shanghai, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Arab, dari Indonesia, dari Jawa, banyak nih. Yaudah, saya selawatan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi. Berselawat dimanapun kalian berada, tetap kumandangkan selawat karena selawat banyak manfaatnya. Tapi ngomong-ngomong Master Dani ini kemana ya, kok lama banget? Katanya sih sebentar mau nyuci baju di pinggiran sungai. Dan kita nih ya, kita lagi dekat perkampungan. Saya nggak tahu perkampungan apa, intinya kita dekat perkampungan. Mereka pada takut ketika saya hadir, makanya saya nggak berada di kampung itu, biar Master Dani aja. Takut mereka lihat wajah saya seperti ini. Paling wajah saya mirip-mirip Rizky Billar mungkin ya. Oh, yang kata paham dulu Rizky Billar ya gitu. Saya nggak tahu siapa. Itulah. Latihan silat lu. Supaya pergelangan-pergelangan otot-otot ini nggak kaku ya kan. Gerakan dasar.
banyak gerak-gerakan yang harus di apa namanya dilakukan untuk melawan musuh. Tendangan biasa, pukulan biasa nih. Waktunya sholat. Kita harus sholat dulu ya. Karena sudah azan. Wah, gimana ya? Sholat di sini aja lah ya. Gitu, Jan. Tapi saya bajunya dicuci. Gimana nih? Boleh nggak ya? Nggak pakai baju gini. Saya bawa sarung sih, tapi lagi dicuci sama si Mas Dani. Aduh. Salat aja lah. Gimana ya? Salat nggak? Salat nggak? Salat nggak? Apa nih Mas Dani? Eh, siapa kamu? Saya siapa? Saya Wukong. Dari Padepokan Sendang Sejagat. Sedang apa kau di sini? Saya sedang menumpang bersih di area sini. Maaf, kamu siapa? Saya yang menjaga wilayah. Menjaga wilayah ini? Maksudnya? Karena tidak boleh ada orang sembarangan yang berada di sini. Waduh. Masuk tahu. Berarti nggak boleh di wilayah ini? Maaf, saya memang numpang istirahat, tapi saya nggak ada izin sama kamu. Saya minta maaf. Saya numpang istirahat doang. Tidak pernah ada orang yang pernah istirahat di sini. Kenapa gitu? Emang wilayah ini wilayah apa? Ini wilayah khusus. Khusus? Khusus gimana? Ini tempat keramat. Ini tempat keramat katanya Komenjet. Tempat keramat yang banyak apa namanya disembah-sembah oleh penduduk mungkin. Dalam arti kata banyak sesajen-sesajennya. Ya. Jadi kamu siapa? Aku adalah penjaga. Terus? Masalahnya? Siapapun yang berani menginjak tanah ini, dia harus berhadapan denganku. Wah, berarti kau ingin bertarung denganku? Ya, karena kau sudah berani menginjak tanah ini. Dia mengatakan siapapun yang menginjak tanah ini akan bertarung dengannya. Atau kita takut? Takut nggak ya? Takut nggak ya? Takut nggak ya? Hehe, ya enggak dong, masa takut? Saya kan Wukong. Wah. Saya enggak takut dengan siapapun. Termasuk kau. Kecuali saya salah baru saya takut. Berarti kau siap bertarung denganku? Boleh. Kita adu kekuatan. Siapa yang lebih kuat di antara kita? Baiklah. Jika saya menang, kau saya boleh istirahat di sini. Jika kau menang, kau boleh beristirahat di sini. Jika kau kalah, kau akan pergi selamanya. Baik. Gimana? Baik kalau begitu. Emang udah ada yang bisa ngalahkan kamu sebelumnya? Sudah banyak orang yang aku kalahkan. Karena sembarang. Sembarangan? Sudah, ayo mulai. Sudah banyak orang mati. Sudah banyak orang mati katanya. Jadi takut saya. Saya tak takut dengan siapapun. Kau yakin? Yakin kali aku. Kau siap mati? Enggak. Siap dong, ayo.
Saya menunggumu. Apa kau masih lama? Untuk menyerangku? Dengan ilmuan segitu kau sudah sombong. Itu belum seberapa. Keluarkan semua ilmumu. Saya masih 0,1 yang saya keluarkan. Seorang pendekar, tapi kau sombong dengan ilmu sedikit saja. Wow, kau berhasil mengenaiku. Lumayan. Hitung-hitung olahraga. Ayo. Ayo. Harus lebih cepat. Lagi. Gerak. Begitu saja. Gimana? Saya boleh di sini? Kau masih sanggup? Saya juga kekuatan. Atau saya tidak suka sih namanya perkelahian untuk merebut yang di les, saya nggak suka. Tapi jika kau menonton, wut, kalau ini, gimana? Apa? Sebelum itu, aku ingin bertanya kepadamu. Apa kau tanyakan? Sebenarnya, kau ini berasal dari mana? Saya bukan berasal dari Gunung Huaku, tapi sekarang saya tinggal di Padepokan Sendang Sejagat yang dipimpin oleh guru besar Padepokan Mamas Faryo. Terus dari mana kau mendapatkan kekuatan itu? Kekuatan apa? Kekuatan ini ya, karena aku merasakan auramu sangat besar. Hei, yang kita miliki adalah semuanya milik Tuhan. Kita tidak miliki apa-apa, semua itu titipan. Jika Tuhan berkehendak kun fayakun, kecil apapun bisa menghilang. Apalagi yang besar. Gimana? Saya tidak boleh tinggal di sini? Saya numpang beristirahat sebentar. Setelah itu, saya akan pergi.
kampung Petarung lagi untuk menguji kehebatan. Aku mau menguji kehebatan sekali lagi. Wow, sekali lagi. Karena semua yang pernah melawan aku itu pasti mati. Yang pernah melawanmu pasti mati. Termasuk aku, jika aku kalah pasti aku mati. Tapi kalau kau menang kali ini, akan aku biarkan. Dia menguji kekuatan kita. Katanya kalau kita akan mati. Ya udah kita gaskan aja ya kan. Ya? Kita bertarung sampai mati. Baiklah kalau begitu. Saya tidak ingin membunuhmu. Lebih baik kau menjadi orang baik saja. Gimana? Aku belum pernah menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu indah, nyaman. Daripada orang jahat, selalu dihantui dengan kejahatan. Bahaya. Naudzubillah. Gini aja. Gimana? Aku minta pertarungan lagi. Jika kalah, kau bertobat denganku. Tobat? Ya. Ikut ajaran Islam. Gimana? Baik, kalau begitu. Oke. Kita bertarung lagi. Jika kau kalah, kau bertobat denganku, oke? Lumayan, kekuatanmu kuat lumayan, tapi belum selesai. Aku ikut kekalahanmu. Baiklah kalau begitu. Kita bertobat. Dan berhenti jadi orang jahat, oke? Baik. Duduk yang benar. Kau harus mengikutiku. Ucapkan dua kalimat syahadat. Bahwasanya benar-benar engkau ingin bertobat. Karena lillahi ta'ala. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kuat, saya enggak dengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang kamu menjadi orang Islam. Kamu harus berbuat baik kepada siapapun. Ya, jangan menjadi orang jahat. Jika kamu menjadi orang jahat, kehidupanmu akan nyaman. Tidak akan tenang. Kamu akan dihantui dan dihantui terus dengan kejahatan. Ya, jangan sekali-sekali menjuran jahat. Jadi orang baik. Jika kita dijahatin, balas dengan kebaikan.
Untuk kita tetap dijahatin, balas terus dengan kebaikan. Karena sesungguhnya itu ada cobaan. Ya? Oke? Oke, kalau begitu. Kalau begitu? Kalau begitu aku pergi dulu. Saya pengen numpang sini kan? Boleh. Yaudah. Saya nunggu teman saya. Kan diajan, sholat. Kamu tau sholat enggak? Aku belum pernah sholat. Gini aja. Kamu lihat yang di masjid masjid itu sedang melakukan ibadah. Nanti kamu ikutin. Ya? Kalau begitu. Yaudah. Jika bertemu orang, ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pergi dulu. Ya, hati-hati ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Bersujud padamu ya Allah. Kita sudah berhasil membuat pendekar tadi taubat. Karena mungkin dia jalannya seperti ini melalui saya, melalui tangan saya, Allah membuat dia taubat. Alhamdulillah. Tapi makanya tadi saya tidak ingin menghajar menghabis-habisinya, karena saya tahu di dalam diri dia itu ada kebaikan. Yaudah, saya istirahat dulu sambil nunggu si Master Dani. Ya, saya Bukong, pamit undur diri. Bila tepi kali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang korok akar sedulur lan konco amalane tetep diwaca cinti paringi mamas karyo ben diado sifat kang koro nanging ojo mesti lali diwaca terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di senang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat stabat 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 strobot. Mari belajar master mbater ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo mugi mari kuti ojo simpen dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lantah wakal. Ilmu bisa mancing gawe pekal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Tumrap ning tanah.